Dan aku beli di toko Lazada. Untuk tokonya aku akan kasih di atas. Nah, ini untuk tripod dan ring lightnya aku sengaja beli 2 paket. Nah, 2 paket ini modelnya tuh berbeda, cuman aku beli di toko yang sama. Untuk paket yang pertama ini aku beli seharga 185. Untuk ring lightnya itu kecil, cuma sepaket sama tripodnya. Nanti kita buka satu persatu. Cuman aku sekarang jelasin untuk harganya aja. Dan untuk paket yang kedua aku beli seharga 220. Untuk ring lightnya itu ukurannya besar, cuman tripodnya itu kayak tripod. Paket yang pertama seharga 185 untuk ring light dan tripodnya. Kita buka terlebih dahulu ya. Untuk pembungkusannya dari depan itu menggunakan plastik. Nah, coba kita buka. Untuk ring lightnya itu dibungkus dengan plastik. Kita buka terlebih dahulu. Itu ada tempat ring lightnya. Kita dibungkus seperti ini. Menurut aku ini aman. Untuk ukuran ring lightnya itu 16 cm. Dan ini menggunakan kabel USB, boleh dipasang di laptop ataupun untuk casan ini, aku nggak tahu namanya apa. Nah, caranya kita bisa pasang di sini dan kita colokkan. Tapi kalau aku simpan aja, coba aku pasang ya. Kalau ini aku lepas terlebih dahulu. Lepas. Aku colok di USB laptop. Nah, kalau ininya nyala warna biru, berarti ring lightnya itu berfungsi. Dan aku kasih tahu, ini ada 3 warna. Aku belum baca, nggak ada keterangannya. Untuk paket yang pertama itu realistik banget, sesuai keterangan. Juga satu set sama ring light and tripodnya. Pokoknya kalian harus beli. Kalau misalnya kalian inginkan, langsung aja. Untuk tripodnya ini seperti ini tripodnya. Aku coba, aku buka dulu ya. Nah, untuk tripodnya itu seperti ini. Dan dapat ini juga terpasang di sini. Nah, setelah itu dapat tongsisnya. Kita pasang di sini. Nah, ini tuh juga bisa panjang. Kalau nggak salah itu 1 meteran. Ih, selesai. Bentar. Akhirnya. Dan ini intinya tuh ini sampai habis, sampai 1 meter. Setelah itu nanti kan kita bisa pasang. Untuk kelanjutan pemasangan tripod and ring light ini, tonton video selanjutnya saja.
Nah, kita lanjut ke paket kedua. Nah, untuk kemasannya menggunakan plastik. Dan seharga Rp220.000. Kita mulai buka. Ini tuh dapat kardusnya ringletnya. Dan ini di keterangan tokonya itu mendapatkan tripod khusus buat yang kayak di meja gitu bisa, terus taruh di lantai. Soalnya ini kecil tripodnya. Dan untuk ringletnya itu mempunyai 3 warna, pink, black, and white. Kita coba buka lagi. Dan ini mendapatkan holder. Ini mendapatkan holder. Dan di dalamnya juga tuh dibungkus dengan rapi, aman juga ya. Ini namanya holder U kalau nggak salah. Jadi ini untuk HP. Jadi yang cuma yang buka itu yang ini tuh nggak bisa. Nah, terus dapat ini juga. Dapat. Kita buka ya. Dapat ini. Dan dapat tripodnya juga. Ini yang aku maksud tripodnya, jadi cuma dapat ini aja. Kalau sama kan dapat tongsinya, dan ini enggak. Untuk paket kedua dia cuma dapat ini. Mohon maaf tetangga lagi menyebutkan karena di sini rawan sekali dengan musik. Nah, ini kita cek ringletnya, dan ringletnya tuh mendapatkan ini, aku gak tau ini apa namanya, pasti biasa buat mainan dulu ya. Nah, ini apa? Dan untuk ringletnya itu seperti ini. Kalau yang pertama itu seperti mainan, kalau yang ini menurut aku bagus banget, kayak ya kayak kaca gitu ya, cuman ini fungsinya bukan kaca, kayak aluminium gitu. Nah, dan ini tombolnya seperti yang aku katakan kemarin, yang paket pertama. Ini kalau di keterangannya itu mempunyai 3 warna. Nah, kita coba untuk tes pencahayaan yang ada di aku lepas lebih dahulu talinya. Aku coba colokkan di laptop. Nah, ini warna biru, berarti dia itu berfungsi. Ini warna white. Ini warna pink. Untuk keterangannya white, black, and pink. Green, feel like and beautiful. Nah, ini kayak rona-ronanya itu ada kayak black-blacknya. Seperti ini, ringletnya itu bagus banget. Gak kayak yang pertama tadi. Yang pertama itu kayak mainan gitu loh. Kalau ini hampir mirip kayak kaca. Tapi sebenarnya menurut aku ini juga bukan kaca. Sama.
Jadi ukurannya ini kalau nggak salah 20 cm. Diameternya itu 20 cm. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and